Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kita hunting di Jembatan Cirahong. Kali ini kita mencegat kereta api Kuto Jaya Selatan. Nah, kereta api ini sudah meluncur di atas Jembatan Cirahong. Sahabat, baru saja asisten masinis menyapa para rail fans. Terima kasih Pak asisten masinis, semoga selamat sampai tujuan. Sahabat, lokasi hunting berikutnya adalah di sebelah timur stasiun Yogyakarta di JPL 3A-3B. Jauh sekali dari tempat hunting yang pertama, yaitu di Jembatan Cirahong Ciamis. Kali ini di daerah istimewa Yogyakarta. Petugas penjaga perlintasan sudah siap untuk menyambut kereta api yang akan segera melintas. Kali ini kereta api akan melintas di jalur 3A dari arah barat, dari arah stasiun Tugu, Yogyakarta. Sahabat, ternyata yang melintas adalah KRL relasi Yogyakarta-Solo. Kereta api ini menggunakan aliran listrik sebagai tenaga penggeraknya. Sahabat, kita kembali hunting di JPL 3A-3B, namun masih suasana pagi. Kalau yang sebelumnya suasana sore, nah kali ini hunting sekitar pukul 7 pagi sebelum saya pulang ke Ciamis dari stasiun Yogyakarta, menyempatkan diri untuk hunting sebentar di JPL 3A-3B. Kita lihat kereta apa yang akan melintas.
Sahabat, ternyata kereta api yang baru saja melintas adalah kereta api Sancaka tambahan relasi stasiun Yogyakarta, stasiun Surabaya Gubeng. Sahabat, dengan melintasnya kereta api Sancaka tambahan di JPL 33B, maka saya akhiri video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.